persembahkan lagu ini sebagai tanda cinta kasihku padamu setulus hati ini untukmu. Kau permata hati, adakah rindu kian melanda di saat jauh dari sisiku. Cintaku ku ingin selalu bersamamu sampai roda dunia tak berputar. Di antara kita tak terjalin kan melanda saat jauh dari sisimu. Cintaku ku ingin selalu bersamamu sampai roda dunia tak berputar. Iya, masih di Tembang Kenangan Music of the Day. Hari ini kita sudah mendengarkan ya beberapa musik-musik yang romantis tentunya. Yang membuat saya tersipu-sipu malu nih, Ta. Oh. Tapi ya kalau ngomongin tentang musik nih ya, memang jadi kayak hiburan, entah kita mungkin dalam keadaan galau, ya kan, lagi senang, lagi apalagi ya, lagi biasa-biasa lagi saja, lagi happy, mungkin juga yang lagi sakit isoman di rumah, menikmati tembang kenangan membuat imun jadi semakin bangkit dan bisa segera sembuh. Tentunya. Iya, saya percaya karena musik mania yang ada di rumah pasti begitu dari tadi para penyanyi-penyanyi kita yang luar biasa udah menyanyikan lagu-lagu atau teman-teman kenangan. Pasti yang di rumah langsung
ikutan nyanyi juga ya kan. Betul. Jadi teringat bernostalgia dengan lagu-lagu yang luar betul, biasa. Betul, karena ya, lagu-lagunya ini dari masa ke masa ya. Betul. Zaman dulu sampai generasi sekarang semua pasti tahu. Iya dong, sama kayak lagu yang ini dia nih, lagu yang dibawakan nanti sebentar oleh Kak Iren Tompira ya. Yes. Itu akan bawakan lagu Tersiksa Lagi dari Utha Likumahua. Itu gimana ya rasanya? Lagi tersiksa enggak? Ya? Tapi kalau ngomongin tentang Utha Likumahua ya, itu penyanyi yang memang benar-benar juga wah legend banget. Legendaris banget, betul sekali. Saya paling suka kalau lagu itu Likumahua itu yang itu tuh. Aduh, yang mana tuh? Bentar ya. Mana mungkin terjadi? Benar enggak Kak Iren? Betul ya? Iya enggak Kak Mika? Betul enggak lagu itu? Kak Iren, aduh, gak asik deh diajakin ngomong. Lagi itu, fokus ya. Benar, itu saya jujur sebagai anak-anak generasi 90-an aja. Asik. Begitu kayak di tahun 2000-an ya, bahwa nyanyi lagu kayak mana mungkin terjadi. Asik. Mana mungkin. Nah, ngomong-ngomong soal itu, Tak, ini anak-anak zaman sekarang nih mulai buat cover untuk musik-musik era 80-an. Betul. Walaupun ya, genrenya bukan pop lagi ya, sekarang macam-macam nih. Betul. Ada yang ke jazz, ada yang ke dangdut juga ada. Pokoknya macam-macam di aransemen ya. Ya pastinya sekali. Tetap menghibur lah ya. Dan iya, selanjutnya nanti juga akan ada penampilan dari Kak Widya Wita yang akan bawa lagu Paling Saya Sukain juga nih. Sama penyanyi yang juga sangat-sangat legenda banget. Ruth Sahanaya. Ada lagu yang berjudul Kaulah Yang Terbaik. Tapi Kaulah Segalanya, bukan itu beda. Oh beda, lagu okay, yang lain, mohon maaf Bu Tisha. Oke, maafkan saya beda, ya. Tenangkan saya. Oke, kalau begitu langsung aja lah ya, daripada kita yang nyanyi ya. Mendingan kita kasih aja nih. Betul sekali, penyanyi yang luar biasa yang akan bawa lagu yang menurut saya ini lagu syahdu yang paling manja. Manja, manis, manja. Oke, beda, jangan ditambahin grupnya ya. Nah, oke, kami siapa lagi? Ke Tompira nih. Betul, siapa lagi kalau bukan kami ke Tompira yang akan bawa lagu Logika dari Vina Panduwinata. Langsung aja yuk kita lihat penampilannya, Musik Mania. Yeay.